Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaligrafi, bertemu lagi di channel saya, Srianto Art 91. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat handam dari kuas untuk dekorasi ya. Berikut videonya. Ya, bahannya kita sediakan kuas yang masih utuh. Aterna ya, boleh kuas yang lain, pagoda, cutter. Langkah pertama, kita harus memotong. Bagian tepinya seperti ini. Ya, kita potong seperti ini ya. Kita potong dulu. Kalau sudah terpotong, kalau sudah seperti ini, baru kita rapikan. Depan dan belakangnya. Ini masih tebal, jadi agak kurangin hingga dia menipis, jangan juga terlalu tipis. Kalau dia terlalu tipis, nanti akan mudah habis terkikis. Apalagi kita menggunakannya di media peliwut, dinding, ya, seperti ini. Kalau kurang rapi, tinggal dipotong lagi. Seperti ini ya, hasilnya seperti ini ya. Cukup sekian, hasilnya seperti ini ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaligrafi.